What's up school fans, balik lagi dengan Padilla. Selamat pagi semuanya. Hari ini merupakan hari terakhir gue di Mimika untuk meliput PON Basket. But let's make it the best day though. Let's go. Gila, gue masih semangat banget sih untuk nge-vlog dan juga untuk bikin konten di sini. Walaupun dengan segala kondisinya yang membatasi, tapi gak apa-apa guys. Kita harus make the best out of every situation, so let's go. Semoga hari ini gue bisa dapet banyak kesempatan juga untuk interview pemain, karena gue gak tahu nih bisa interview atau enggak, karena hari ini kan semifinal nih, pemainnya pasti banyak yang fokus. Jadi hopefully sih setelah gamenya selesai kita cari yang pemenang lah, nanti kita interview, karena it's fun. Gue seneng banget bisa interact dengan semua pemain yang ada di sini juga, kan gue udah lama ya gue ketemu pemain-pemain ini, paling setahun cuma sekali paling ketemunya. Jadi I'm very happy banget saat gue bisa ngobrol-ngobrol, bisa catch up juga dengan mereka. Dan ya, halo dulu, siap tetangga. Tapi apa, hopefully hari ini kita bisa ketemu dengan pemain-pemain putri juga, karena pemain putri belum masuk ke vlog gue, jadi gue harus masukin juga dong, nggak boleh enggak. Jadi hari ini ada Jatim lawan Jakarta sama Sulsel lawan Bali. I think that's gonna be fun untuk the girls. So bentar lagi kita akan berangkat ke lapangan, and yeah, kita nonton dulu, ada motret-motret sedikit, and hopefully we can meet a couple of players. Wah, gila, bingung mau ngomong apa. So I will see you guys again on the court. Ini rahasianya Christine nih, rahasianya Christine jago minumnya teh kotak sama kayak gua minumannya. Tapi kok gua gak sejago Christine nih. Tapi udah nih, mainnya nih
DBL ngomong beda, pinter ngomong dengan kalian. Ya 40 menit main capek kan? Lumayan. Ganti-ganti sama sekali lu. Lumayan. Tapi passing-passingnya gila sih. Ais tuh sekarang, menurut Ais tuh sekarang apa ya, instingnya Ais kali. Passing tuh tadi ke Christine, lah berapa kali. Menurut Ais tuh dari mana tuh bisa dapet vision, court vision kayak gitu tuh. Sejujurnya pun masih court vision tuh masih jelek lah ya. Itu makanya kalau dibanding-banding di Jay Christine pasti court visionnya pasti lebih besar. Ya itu tadi sih, mungkin karena kita harus kurangin ego, jadi masalahnya dipaksa harus lihat semuanya. Mungkin itu yang bikin iya, bolanya ngalir ya. Tinggi juga Ais ya. Ais berapa tinggi? Lumayan, 170. Wah, tapi mainnya bisa main point kah? Yes. Gak bisa point guard. Thank you ya. Thank you sama sukses Pak. Semoga masuk jadi juara. Karena aku gak nonton. Oh, gak nonton jadi doain aja. Jago, iya ini jagoin gue. Ya laporin dong, laporin dong. Jangan dia. Oke guys, ini Ais. Semua support Ais ya, jangan lupa yang Jawa Timur. Support juga. Thank you. Ini dia nih jagoannya. Minumnya teh kotak nih, rahasianya. Jimat. Biar tetap bisa main 40 menit. Oh iya, main 40 menit gimana hari ini rasanya? Lumayan sih, untungnya antar-antar hari ini sebenarnya mainnya bagus sih. Jadi gak terlalu capek. Ngomongin ini dong, kan kalian punya 3 bintang ya sebenarnya. Ada Ais, ada kamu, ada Adele. Tapi kok semuanya mainnya kompak banget sih. Kita gak ada bintang-bintangan, 11 orang bintang sih. Jadi semuanya kompak ya. Yang penting kita satu goal sih. Kita gak ada yang pengen show off, gak ada yang pengen poin banyak. Pokoknya kita juara dulu. Siap, Christine, sukses ya. Thank you. See you. Sekarang kita ada bersama dengan Dita dari Bali. Hai. 22 poin, gokil banget ini. Fit, tadi kenapa sih kayaknya selalu start jadi babak pertama ya? Iya, kita tuh kurang semangat. Tapi sih belum, api-apinya tuh kayak belum ada keluar gitu, Pak. Nah, bedanya kalau di babak kedua, Pak? Kenapa? Kalau di babak kedua bedanya apa? Kita saling nyemangatin sih, Kak, menguatkan. Terus kayak semangat satu sama lain, saling ngasih tahu, enggak nyalain satu sama lain, jadi kita bisa. Kita tuh punya target untuk itu. Tuh, tadi sebelum kameranya on, bilang katanya belum pernah di interview. Malu, ntar gak bisa ngomong. Jawabannya, not set tuh. Ya kak. Masih tegang gak di depan kamera? Masih dikit. Gak ada mesin dikit dong? Senyum dong. Dita, kamu di sini kayak di pon, selama di pon kayaknya mainnya lepas banget. Mainnya bagus banget. Dari Coach Farhan sendiri tuh permintaannya apa sih untuk kita di lapangan? Kalau minta sih dipercaya sama Kak F itu kayak bisa drive, bisa shooting. Jadi kayak percaya diri aja kalau misalkan dijarakin ya shooting. Kalau misalkan di challenge, drive gitu. Kalau misalkan dijaga, abis itu di count tetepannya. Tadi CJ Bali jago-jago mainnya. Makasih Kak. Di Bali CJ banyak emang tapi yang main basket ya? Iya. Dan sering gak kayak minggu kita yang ngumpul-ngumpul, kayak ada komunitas sendiri. Dan jadi cerita dong. Minta biasanya kalau di Bali main sama siapa? Kalau main basket? Biasanya sama teman-teman atau enggak teman-teman alumni SMA kan? Oh, oke. Okay. Kuliah? Iya kuliah. Kamu kuliah di mana? Di Esa Unggul, Jakarta. Oh, anak Esa Unggul ternyata. Oh, Bang Jali? Iya, Bang Jali. Oh, pantesan anaknya jago. Oh, oke. Okay. Makasih Bang. Iya, nih semua jangan lupa harus support Mita, Mita masuk final nih, selamat untuk Mita ya. Lawan Jatim, lawan Jatim gimana nih? Bisa lah ya? Bisa kak, bisa. Bisa ya sama tim. Iya, tadi gue bisa interview Jatim karena interview Bali nih. Okay. Tapi kan gue support dua-duanya, ya tim yang terbaik yang menang. Oke, okay? Mita, thank you so much, ya, good luck ya. Juga. Jangan lupa semua untuk support Bali dan juga Mita follow nih Instagramnya. Dadah! Dan ketinggalan dadah dulu.
Tosnya latihan dulu sebelum diperkenalkan. Harus gladi resik dulu. Seru banget. How much fun, man, are you having in this fun? Tahu ini benar-benar luar biasa banget dan gua motivasi banget karena 2008 itu terakhir emas di GDKI. Sampai sekarang itu benar-benar motivasi dan kebetulan Mario Blumen favorit gua. Dan dia waktu masih baju gua ada baju DKI dia itu buat motivasi gua banget sampai sekarang. For sure. Terus benar-benar dua game terakhir close game itu dikasih dan Tuhan bersyukur banget karena apapun hasilnya, apapun terakhirnya, main aja just play. Yes, gua melihat lu sekarang kayak lebih mature, bisa kayak nahan emosi, lu bisa kontrol, gak kayak dulu kan biasanya out of control, emosi dikit langsung kacau. Hari ini lu nunjukin big game, semifinal, satu game lagi untuk masuk final hari ini. Lu bisa, wah ini kan intensity tinggi ya, tapi lu bisa score 17 poin. Menurut lu
sekarang udah seberapa mature deh? Menurut gua dari pengalaman pribadi ya, mungkin udah main di IBL kemarin, terus main di KU, main di timnas, itu beda banget. Dan gua bener, gua pernah bilang gue dapat pelajaran yang banyak banget di timnas, walaupun hasilnya nanti mau main mau nggak main, tetap pelajaran yang bisa diambil dari setiap pelatih itu ada. Terutama si MS, sekarang pun siapapun yang kasih tahu gue pelatih siapapun, gue terima karena itu tingkat kedewasaan gue. Jadi zero step apa traveling nih? Zero step? BMSI. Menurut lu? Gue zero step, gue nggak traveling, gue bilang nggak traveling, but mama ada di stand, selalu tiap hari, support tiap hari. Everything banget tuh. Gimana sih yang ini, Tio Mal? Mama tuh MVP banget sampai hari ini. Dan gue terharu banget dia pakai baju gue. Dan gue gak tau deh, gue gak bisa ngomong banyak-banyak. Gue setiap abis game, gue pasti nangis di locker room, gue gak tau lagi. Gue gak tau ngomong apa lagi, dari jauh men, dari Bali. Gila ya, gue gak mau ngecek, baik banget. The job is not done, man. One more game. Apa nih yang perlu kalian siapin untuk final ini? Siapapun lawannya, ambil. Gue gak peduli banget siapapun lawannya, gue pengen menang, gue pengen bawa emas ketikanya. By the way, tadi bedanya apa sih kalau di babak 2 kan kalian tadi sempet ketinggalan 10 poin dulu. Terus pas ketinggalan 10 poin itu apa sih yang diomongin antara kalian? Gak panik, kita cuma ngomong satu, jangan panik gitu. Jangan panik, terus tetap lakuin apa yang coach mau. Karena head coach adalah yang tahu di lapangan, jadi kita ikutin aja, dia pemimpinnya kita ikutin. Thank you so much. Gue punya satu pertanyaan. Silakan. Nonton gak final? Gak nonton, saya pulang besok, Pak. Saya doakan yang terbaik ya. Yang terbaik. Yes, I don't know when I'm gonna see you again. Oh iya, yeah. Yeah. Gue balik ke Amerika, but all the best. Keep working hard. Yes, sir. You know, I'm proud of you, man. I am so proud of you. But, just keep doing you, and I will see you on top. Yes, sir. Good luck, man. Bye. Get the goal, boy. Get the goal, man. Dan saya Berapa saya berikan kepada semua.
Lanjut. Udah bisa masuk ke final PON sejarah. Perasaannya dulu ya sekarang bisa bawa sulut sampai masuk ke final di PON. Jujur ini semua kerja keras teman-teman semua, terus juga puji Tuhan ini semua karena berkat Tuhan kita bisa sampai sejauh ini. Sampai sekarang juga gue pribadi nggak nyangka banget sih kok. Nggak nyangka banget. Nah ini tadi kan sempat ketinggalan dulu ya Lanjut ya. Iya. Terus ngejar itu anak-anak tuh gimana sih Shannon Moon, kayak energi gila itu di sana. Gila banget deh terakhir-terakhir ya. Jujur kaget juga sih kan bisa ngejar sampai sejauh itu. Cuma teman-teman juga nggak ada habis-habisnya, mereka juga kasih semua yang mereka punya sih tadi. Wah keren banget sih fight-nya kalian. Ketemu Yesaya, ketemu Jatur, anak-anak UPH perasaannya gimana ini? Ada bakal WhatsApp kan habis ini? Kebetulan satu hotel kan? Ah, satu hotel. Oh, jadi gimana bentar? Kasih yang terbaik sih buat semua. Kasih yang terbaik. Good luck ya. Siap-siap untuk kasih banyak orang. Gila kan? Keren banget loh kayaknya sulit di PON kali ini. Gue salut banget sama kalian semua. Good luck ya. Thank you. Guys, karena ini adalah hari terakhir gue dan kita baru selesai dari MSC. Ini temen gue dulu dikenalin J. Sehat. Halo. Yeah. Ini temen gue di sini kita. Karena ini hari terakhir gue dari subscribe gue yang main bilang bahwa gue mau ke Papua itu harus makan papinda. Nah, sekarang coba dilihatkan sudah ada di meja nih makanannya papeda. Jadi karena gue nggak tahu ngeraciknya, sehingga kita bawa pace untuk ngeracik. Silakan diracik. Gue penasaran dicobain. Jadi pertama itu ambil papedanya dulu bang. Oke. Okay, siap. Ih, ini lengket-lengket gitu ya? Iya. Ini dari sagu nih bang. Oh, ini dari sagu. Oke. Okay. Ini panasnya tuh karena dicampur air panas. Gemeter cuy. Tangan ini gemeter masuk kamera. Gak apa-apa santai. Nah, ini. Oke, okay, iya. Gak apa-apa, okay. Kita relax aja bro. Oh, oke, okay. Selanjutnya bangkoknya langsung taruh kuah kuningnya. Langsung bangkoknya aja. Jadi kuah kuningnya tuh kayak dituangin gitu? Iya, dituangin gini? Iya. Gini. Oke, okay. Langsung dikat gitu. Oh, ikannya gak dimakan ya? Bisa pakai ikan. Bisa pakai ikan? Tergantung sama ya? Sederhananya bangkoknya aja. Ini nyendoknya gimana nih? Langsung potong. Potong aja. Bang Rocky nggak jago motong-motong tadi. Oke, oke, kita coba ya guys ya. Penasaran juga nih rasanya kayak apa nih? Teksturnya unik ya, licin-licin gitu teksturnya. Sekali lagi coba. Penasaran. Itu bisa bilang bang, kalau makan ini tinggal ditelan. Telan aja ya, benar itu aja sih. Ini tadi makanan khas Papua. Khas ini, iya. Ini kalian sering makannya? Sering. Iya. Kamu berapa sering? Ya, kita terlalu sering juga. Ini kan untuk apa? Acara-acara biasanya. Oh, itu acara-acara. Oke, sekali lagi. Ini kayak agak-agak pedes. Kuahnya agak pedes. Tapi dinetralin kuahnya sama papedanya. Gue bilang rasanya kayak jelly-jelly gitu, kayak jelly-jelly satu gitu. Yeah. Coba tambahin kuahnya lagi. Iya, yeah, something like that. Kesampean kan guys, gue nyobain papeda. Akhirnya berarti gue udah ke Papua nih, udah nyobain papeda nih. Terus sekali lagi cobain nih, kuahnya lebih banyak nih. Ini kalau kuahnya lebih banyak, lebih mantep nih. Ikannya ada yang lupa. Gak pakai ikan nih. Ini boleh dong? Kayak kari juga ya, kari rasanya kayak kari gitu. Enak kok. Enak. Iya. Suka bang. Suka kok. Bener guys. Enak kok. Nih enak sih, gampang banget dicerna juga, gampang banget, mudah banget dimakannya juga. Enak rasanya bersahabat. Maksudnya enak gitu. Maksudnya semua orang kayak bisa terima lidahnya gitu. So I like it. So sudah sampai kita di Papua makan papeda bersama Jay, bersama Jay. Dan kameramen selalu buat Jonathan Wu. Yeah, ini baik sekali buat kita. So guys, actually itu adalah penutup vlog kita. Ada teman-teman kita, coba lihat, ada Joe Nicholas, ada Popo. Kita di sini makan. Itu adalah vlog terakhir gua dari Timika.
thank you so much untuk semua yang sudah support video-video gue selama gue ngeliput di sini. Walaupun ada banyak sekali kendalanya, tapi kita tetap semangat ya nggak? Tetap semangat. Kita harus bikin yang terbaik, kasih yang terbaik untuk konten-konten basket. And thank you so much untuk semua pemain, pelatih, semua tim yang sudah membantu gue semua juga selama ada di sini. Panitia, everybody shout out. And teman-teman gue, teman-teman baru yang ada di sini semua, gila gue appreciate banget sih. Benar-benar diterima di sini dan udah diajak di servis banget lah. Sampai setiap hari di sini gue amazing banget. Dan ternyata gue kaget juga banyak banget ternyata yang nonton channel gue, subscribers gue juga ada di Timika sini. So salute untuk everybody. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya again kalau gue balik lagi ke Timika. Jemput ya di airport. Siapa? Aku lucuin. So thank you so much and we'll see you guys again in the next video. Peace out. Peace out. Yeah. Thank you. Peace out.